membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang arif dan bijaksana, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri Airupas ini, negeri yang subur makmur gemah ripah loh jinawi, ya Allah. Hindarkan dari malapetaka, hindarkan dari panca bahaya, ya Allah. Atas izinmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rob. Jadikanlah pertemuan hari ini, pertemuan yang penuh sakinah, wawadah, dan warohmah, ya Allah. Dapat ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Ghafar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana waj'al qulubana wa dadatana qurrata ayuni waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan-sambutan. Yang pertama, kata sambutan Bapak Camat Airupas Bapak Haji Madjuni S.A.P.M.E. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil ke atalino basuramin ke surga basengat ke jubatan.
Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Marau, yang kami hormati anggota dan ramil Kecamatan Marau, yang kami hormati kepala desa beserta perangkat desa. Adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu tatap muka sekaligus perkenalan Bapak Kapolsek baru yang bertugas di Kecamatan Airupas membidangi wilayah Marau Singkup Airupas. Doa kita semua, saya selaku pemerintah kecamatan sangat bersyukur sekali kehadiran Bapak Kapolsek, walaupun saya umurnya 50% dari saya lipat dua, tapi saya patuh dan hormat. Semoga khusus di Kecamatan Airupas ini kita semua dapat bekerja sama dengan baik, terutama dari pimpinan-pimpinan kecamatan, desa, tokoh masyarakat, dan juga antara umat beragama. Kami laporkan bahwa Kecamatan Airupas dengan data, dengan jumlah, insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu 2019 dengan jumlah pemilih total keseluruhan Pak Kapolsek di kita kurang lebih 13.948 pemilih, yang untuk 2019 pemilihan presiden, legislatif, DPRD provinsi, kabupaten kota. Di Airupas ini bermacam-macam corak dan juga bermacam-macam suku agama kita yang ada masuk di Kecamatan Airupas, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha, dan juga banyak beberapa SP saya laporkan, dia dari suku Jawa, Sunda, Flores, Batak, Cina, Dayak, dan lain-lain. Tidak saya sebutkan, saya laporkan keberadaan di kami di Kecamatan Airupas. Tapi namun selama kurang lebih hampir 2 tahun saya di Kecamatan Airupas, insya Allah keadaan aman, nyaman, sejuk, berkat juga dukungan dari pihak-pihak terkait, terutama dari pihak Kapolsek, pihak dan ramil, masyarakat, dan para pemangku-pemangku kepentingan yang berada di Kecamatan Airupas. Kami sering melakukan koordinasi atau sweeping, dan juga kami pembinaan-pembinaan tidak luput didamping oleh dari Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil. Walau Pak Kapolsek yang tidak hadir, biasa camatnya yang turun, tapi berharap juga kepada saya ketika nanti ke depan, harapan kami ketika saya ada sosialisasi dan pembinaan dana desa dan sebagainya, kami harapkan yang dampingnya Pak Camat nanti ini Pak Kapolsek yang turun tangan ke lapangan, kita jalan-jalan Pak ya, kita jalan sama, saya tetap mengontek Bapak ketika saya nanti monitoring di akhir, ya kita terutama cari kenyamanan dan keamanan desa kita sambil sweeping kita ini sebentar lagi pemilu, jadi kita agak banyak jalan kita di lapangan Pak. Kebetulan juga hari ini saya kemungkinan mohon maaf dengan warga termasuk Pak Kapolsek turun karena ada undangan bupati, kebetulan Pak Gubernur besok ada di Borneo, masalah tentang pengelolaan tata pemerintahan Pak, juga ada DPR RI yang juga turut hadir besok di Borneo, mungkin saya menghadiri nampaknya tidak bisa diwakilkan, nampaknya camat khusus, kalau masih saya belum turun, kebetulan kalau bisa diwakil, kalau sudah ada biasanya surat Pak Bupati tidak bisa diwakilkan, saya pun tidak berani. Jadi saya harus turun karena besok gubernur yang sebagai narasumber dan pemapar di Borneo besok. Perlu juga saya sampaikan, sebentar lagi kita sudah melaksanakan Natal Pak bagi agama Kristen, tahun baru. Semoga mereka yang melaksanakan, kita berdoa bersama-sama
supaya kerukunan umat antar agama kita saling erat dan jangan saling musuh-memusuh, apalagi sebentar suasana politik yang sudah menggelitik menggemparti kita, tolong jaga kondusif. Dan juga kita Pak, hadir hari ini panwas kita dari kecamatan yang memakluk dari panwas, beliau ini juga sudah bekerja dengan semaksimal, ketika juga dengan Pak Camat, ya dengan masyarakat. Alhamdulillah tahun kemarin kita pemilu Pak, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, aman nampaknya Airpas, kalah menang itu urusan dunia. Siapapun menang, siapapun yang hebat, itu tetap pemimpin kita bersama. Itu harapan kami semua. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang Bapak Kapolsek di Kecamatan Airpas. Semoga Bapak dapat bergabung bersama masyarakat-masyarakat Kecamatan Airpas. Tidak menutup kemungkinan Bapak bisa berkoordinasi juga kepada perusahaan-perusahaan yang juga di perusahaan banyak konflik. Saya laporkan yang pencurian buah sawit banyak jenisnya. Mungkin yang datang luar juga, yang pendatang kita pun tidak juga tahu siapa corak itu, perlu kita pendataan ini ke depan Pak Kades. Yang datang masuk dari pihak perusahaan juga ini kita harus tahu konfirmasi. Ini perlu nanti saya akan membuat edaran juga kepada perusahaan-perusahaan. Kita data, kita ambil data saja. Yang pendatang-pendatang dari luar kita harus cek, ini tugas di kecamatan ini kasih tapem. Saya perintahkan nanti tolong setiap perusahaan ini kita data keluar masuk, terutama penduduk kita tidak tahu dalam perusahaan, kita sharing. Beberapa itu perlu kita ketahui karena juga ini sudah menjelang pemilu, kita rawan. Takut yang datang dari perusahaan ada berapa ribu, kita tidak tahu, misal ini karena suasana politik. Jadi mau juga saya sampaikan kepada pihak perusahaan, kalau bisa di bagian personalia, bagian kepegawaian, tolong masukkan data orang-orang, jumlah tanggal lahirnya di mana, ke pihak kecamatan supaya kita saling sinergi, saling mendapatkan data yang akurat, terutama sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu. Kalau yang belum merekam KTP, belum apa yang bisa di sana, tolong nanti dari pihak perusahaan yang hadir juga pada pagi hari ini, ya disuruh turun ke kecamatan atau kecamatan yang datang ke sana mereka kumpulkan, kami bisa siap untuk melaksanakan. Tinggal sharing saja, kami bisa bawa operator kami ke sana, yang penting kumpulkan berapa di sana bisa tidak bisa, kami mereka misalnya di poliplane yang belum itu ada KTP dan sebagainya, kami dari kecamatan siap untuk terjun ke sana. Itu kalau yang tidak bisa, termasuk juga ke desa-desa. Kalau benar dikumpulkan, misalnya yang belum ada KTP atau kakak, kami siap. Jangan kami datang sana, hanya akan datang 3 orang. Nah itu tanggung apa, mubajir personalnya Pak. Kalau bisa dikumpulkan agak ramai, kita sinergiskan dengan Pak Camat. Ya karena untuk keamanan dan kenyamanan kita bersama, perlu KTP kita juga, kita identitas-identitas yang berada di luar. Selanjutnya juga kami laporkan Pak Kapolsek di sini juga, mohonlah kerjasama yang baik, terutama kita berantas masalah miras itu sangat strategis sekali Pak. Yang kedua ini juga kita tangani masalah pelecehan seksual yang berada. Selama saya di Airpas yang ketemu data, tapi saya tidak tahu data, tapi laporan sudah 2 kali Pak yang saya tahu. Tapi juga yang narkoba ditangkap sudah cukup baik, bagus antisipasi dari TNI, Polri-nya yang bekerja baik bersama pemerintah dan masyarakat. Itu harapan kami bersama, semoga Airpas ini aman, nyaman, damai, sejuk dalam pelaksanaan terutama dalam pembangunan. Sekaligus masyarakat saya ini enak tidur. Kalau ada goncang ganjing di luar, kita susah tidur Pak. Itu yang perlu kami laporkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah kita hari ini ramah tamah, tapi tetap saya sebagai kepala wilayah
menyampaikan kepada Bapak, inilah kronologis kecamatan kami dengan keberadaannya. Mungkin kalau malam sepi, kecuali ketika ada hiburan, tapi alhamdulillah Pak, Pak Babin Kantip kita, Pak Apriandi ini rajin Pak. Kalau ada hal-hal hiburan di kecamatan Erupas, dia sweeping dan monitoring malam, biasa ke rumah camat. Ya maksud saya, dia lihat di camat, takut camat dikepung sirah. Nah, bagus Pak, jadi alhamdulillah beliau ini biasa sering, ya kalau ada hiburan dia mantau-mantau juga bersama Pol PP yang berada di kecamatan Erupas. Jadi saya support sekali Pak, terutama petugas-petugas yang ada ini. Kalau bisa Pak, petugas-petugas yang sudah aktif ini sampaikan ke Pak Kapolres, jangan dipindah-pindah lah, biarkan sajalah. Karena saya lihat dalam kinerjanya, ya sehari-hari juga, siang malam ada beberapa, saya tidak bunyikan ini kenyataan saya Pak. Baik Pak, sudah anggota-anggota kita yang berada di kecamatan. Jadi sampaikan saja salam saya ke Pak Kapolres, yang sudah baik, jangan dipindah-pindah lagi. Aman itu Pak, kampung halaman kita. Aman kalau saya lihat. Karena begitu saya telepon juga Pak Babinnya, ya turun. Ada permasalahan bisa dibantu keling. Beliau turun Pak. Sama. Jadi saya sudah tahu saya ada kontaknya. Ya biasa juga dari Pak dan Damilnya, Pak Pur juga aktif di sana, di sini Pak. Mungkin hari ini beliau tidak hadir. Mungkin sehubungan ada hal yang strategis juga di Ketapang nampaknya. Kalau biasanya aktif beliau ini hadir. Dan mungkin tidak bisa semua anggota biasanya Pak, kita tidak bisa, sama juga Kapolsek Camat. Kalau ketika tidak hadir biasa di lapangan atau di tempat, di sana juga menonton dipanggil Kapolres atau Bupati. Biasa gitu Pak. Jadi kalau Pak Kapolsek juga biasa tidak berada di tempat warga, itu pasti ada acara khusus di sana. Paling tidak dipanggil Pak Kapolda atau Pak Kapolres rapat dan lain sebagainya. Inilah kita semua yang sudah ada anggota Pak. Jadi penyampainya adalah anggota. Jadi semua anggota ini juga yang berada, terutama masyarakat, ya sinergi kerjasamanya Erupas sudah baik. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama pemerintah Kecamatan Erupas sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ke depan 2019 kita pemilu damai, sukses, sejuk dan aman. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino Basuramin Kak Surga Basingat Kak Cubatan. Berikutnya kata sambutan sekaligus perkenalan Bapak Kapolsek Marau yang baru, Bapak Inspektur 1 Iketut Agus P. S. S.I.K. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon maaf Pak Camat, saya berdiri Pak ya, biar enak Pak, biar bisa dilihat juga Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat beserta staf yang sudah meluangkan waktu dan menyediakan tempat Pak buat kami Pak untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak sekalian, orang tua saya semuanya, kakak-kakak, saudara-saudara saya semuanya. Yang terhormat juga ada Pak Kades dan beserta dengan perangkat desa atau yang mewakili. Di sini ada 9 desa Pak ya. Mungkin ada beberapa Pak kepala desa mungkin terhambat karena di SP 1 yang punya hujan ya Pak Padang ya. Siap. Ya hujan. Jadi Pak. Oh, ada Pak ya. Oh, siap. Terima kasih Pak. Ketika awal-awal ya. Terima kasih Pak. Terus untuk tokoh adat di Kecamatan Erupas maupun di desa atau yang mewakili dari rekan-rekan Panwascam, terima kasih Pak sudah datang. Dari LSM perusahaan, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di Kecamatan Erupas, saya ucapkan terima kasih sudah diluangkan waktunya, sudah datang pada kesempatan hari ini. Saya tidak ingin menyita waktu bapak-bapak terlalu lama. Dan mohon maaf juga tadi agak molor Pak, dari jam 9 jadwalnya kita mulai baru 10.15. Ya permohonan maaf kami, memang masih menunggu ya rekan-rekan yang lain karena situasi juga jauh dan hujan.
Baik, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, nama saya Ketut Agus Esika. Kalau dipanjangkan, panjang, kalau orang Bali ini panjang namanya, Pak. Ketut Agus Esika, saya lulusan Akpol tahun 2012. Lanjut sekolah kesarjanaan PTIK 2013. Kalau boleh, saya izin menjabarkan riwayat penugasan saya. Saya 2013 lulus di Polda Kalbar selama 3 bulan. Setelah itu langsung ke Hulu, Pak. Ke Polres Melawi, Nangapino. Pecahan dari Sintang. Mirip-mirip jalannya di sini, Pak. Cuma mungkin lebih parah di sana, Pak. Dulu, sekarang udah bagus. Di situ saya hampir 4 tahun sampai 2017. Di sana saya menjabat Kabiro Reskrim, Wakil Kasat. Setelah itu saya Kapolsek. Ini polsek saya yang ketiga, Pak. Nah, di sana saya kapolsek sekali. Setelah itu saya jadi Kasat Reskrim di sana, Pak. Di Polres Melawi kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Setelah itu 2017 saya mutasi di sini di Kapolsek Pelabuhan kurang lebih hampir 1 tahun 11 bulan 20 hari. Nah, sejak tanggal 18 November saya sudah ditempatkan di Polsek Marau. Mohon maaf juga kemarin Pak Camat, mohon maaf sekali, Ibu minta maaf, saya sebenarnya sudah 3 minggu dinas di sini, cuma baru seminggu di Kecamatan Marau, 2 minggunya di Polres, Pak, ada kunjungan macam-macam dari Polda dan lain sebagainya, jadi tersita waktu saya di situ, makanya saya gatal saya di kaki saya pengen ini, Pak, pengen cepat-cepat ke wilayah, karena semenjak rentang waktu 2 minggu itu banyak sekali ada kejadian-kejadian mungkin kontingensi dan sebagainya. Nanti saya paparkan sedikit, Pak. Saya nyiapkan paparan ini kemarin malam, sebenarnya banyak. Saya mau memberikan juga pengetahuan, kita sharing-sharing ilmu, Pak. Terutama terkait kami di bidang kepolisian, narkoba dan lain sebagainya. Ada video-video yang menarik yang mungkin mudah-mudahan tidak membosankan. Cuma belum sempat saya masukkan di sini, Pak. Karena mati lampu, Pak. Di Maro ini kayak minum obat, Pak, mati lampunya, Pak. Mati, hidup. Lama. Ya, mungkin dia lupa juga sama, Pak. Satu ini kayaknya. Ya. Jadi kemarin malam mati lampu lama, jadi saya tidak bisa masukkan video cuma beberapa, tapi nanti mudah-mudahan saya bisa jabarkan dan bisa kita bisa pahami bersama. Lanjut. Nah ini, Pak, sebenarnya dari kalau dibicarakan program dari kami banyak, cuma saya rangkum yang mudah dicerna oleh masyarakat. Sebelumnya saya perkenalkan anggota saya di